Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Anda di channel guys ya. Dan hari ini kita main Sakura. Pin. Ada apa kakak? Pin, kita saatnya beraksi lagi nih Upin. Mumpung hari sudah sore Upin. Wah kakak, tapi nanti kalau ketahuan kakak Ros, kita bisa diajar lagi. Tidak apa-apa Upin, kita berangkat diam-diam saja. Wah kakak ini gak beresiko. Coba kita tengok kakak Ros dulu. Kakak Ros, assalamualaikum kakak Ros. Lihat Upin. Kakak Ros, sedih dia melihat kita Upin. Apa yang kalian lakukan? Tidak apa-apa kakak, kami tidak melakukan apa-apa. Wah, sana kakak ngantuk, jangan ganggu kakak. Ya kakak, kami ingin keluar. Keluar Upin. Kalau Upin nanti kita dimarahin Upin. Ayo kakak, kita nanti takut dimarahin. Kakak mau bubuk, ayo kita beraksi Upin. Ayo kakak, jom. Upin, aku akan memperkenalkan kepada kamu sesuatu. Ada apa itu kakak? Lihat di luar. Ini adalah pasukan cloning Upin dan Ipin. Kakak, gimana cara kakak mengcloning pasukan Upin dan Ipin? Kakak mencuri teknologi Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk di One Piece ya kakak ya? Iya, ini pasifista kita. Ayo kita gantungkan kota Sakura. Wah, bagus kakak. Aku ikut denganmu kakak Ipin. Oke, semua jam kita gantungkan kota Sakura. Kakak, gimana cara kita mengacaukan kota Sakura kakak? Wah, nanti gampang. Tenang saja Pin, kita akan blokade seluruh kota Sakura dengan mobil fan hantu kita. Wah, kakak itu ide yang bagus sekali kakak. Wow. Ipin, iya, jom. Kakak, ya di sini bagus satu, kita taruh satu fan mobil Upin Kipin kita deh. Wah, iya benar itu. Ayo kita taruh satu sini ayo. Kakak, kenapa besar sekali mobil fannya? Iya dong Upin, ini kakak persembahkan mobil lucu nih kasih wadah kamu Pin. Jadi biar tambah menyeramkan. Wah iya kakak menyeram sekali. Jom. Kita belum ada selajar. Ada apa kak Ipin? Kita kalau gimana kalau kita boga mengganggu warga kota Sakura. Jom. Ini ada satu mangsa ini. Yeay. Wah apa yang kamu lakukan? Kita cat dia. Jom. Kita kocokan lagi. Yeay. Di sini ada lagi pertigaan. Jom. Kaipin. Yeah. Kita ke blokade di sini, Kaipin. Oke. Kita akan blokade di sini. Biar mereka tidak bisa lewat. Tapi ini mobil kakak ya, warna kuning ya. Ya kakak. Kita gimana kalau rumah sakit juga kita kasih mobil van kita. Wah setuju kali kakak. Ayo kakak Ipin. Kita kasih mereka. Wah itu dapat dokter. Gimana ini Upin? Kakak kita cek aja pak dokternya warna biru. Oke. Jom. Halo pak dokter. Kamu siapa? Kami adalah gerombolan hantu keren botak yang sangat membagongkan. Ngapain kamu sini malam-malam? Kami mengecat bapak. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu denganku? Jom. Kita jalan lagi. Wah ini kita harus blokade nih. Kita harus blokade pintu masuknya. Akhirnya kita bisa memblokadenya. Wah kakak. Ada apa Pin? Kakak mobil kita satu di dalam itu kakak. Wah iya. Kita kemana lagi ya? Jom. Wah Demio. Kakak mau pergi dulu ke Yumat Demio ya. Kenapa kakak? Kakak mau beli minuman, ini memang di rumah udah habis sama makanan snack cemil-cemilan gitu. Wah iya kakak, aku ikut kakak. Jom, ayo kita pergi. Wah, hari udah mulai gelap ini. Loh, kenapa ada mobil Upin Ipin di sini? Bukannya mereka sudah di mereka Ros kemarin. Wah iya kakak, sepertinya mereka gak kapok-kapok kakak. Wah ini kok bisa kayak gini sih? Entar, Mio. Sini, Mio.
kita biasanya Mio ya, biasanya si botak sialan itu Mio, mereka kan memblokade jalan-jalan yang lain. Itu ada ciri khas mereka. Wah ya, kakak udah hafal ya? Iya, kakak udah hafal. Sekalian kakak akan mencari kakak Rose. Di mana di kakak Rose? Kenapa bisa kayak gini lagi sih? Biasanya kan mereka udah dimari kakak Rose. Oh iya, kemarin kan udah mereka dimaki-maki kakak Ros. Iya Mio, bentar kita cek pakai drone ya Mio. Ayo jom kita cek dulu Mio. Di mana lagi ada mobil vanitnya yang menghalangi jalan Mio. Emang kerjaan dua botak sial ini sangat mengerikan. Wah ya kakak, ya kakak. Wah kakak, sini ada satu. Wah iya, di mana lagi ya? Wah kakak, lihat itu kakak, tengok itu kakak. Wah iya, itu adalah mereka ada banyak sekali Mio. Apakah ini perkumpulan setan botak Mio? Kakak, itu lah kakak, si Yuta mengintai lagi kakak. Iya, dia mengintai lagi nih Upin. Gimana Upin, nanti kita lapor Kak Ros. Iya, tenang aja, tapi kakak kita kan jumlah kita banyak. Kak Ros juga takut. Wah Mio, mereka banyak sekali Mio. Bentar Mio. Kenapa ada mobil van, Upin Ipin juga di rumah sakit? Wah, mereka kurang kerjaan sekali. Dokternya dicat juga Mio. Badanku mengapa jadi biru seperti ini? Aduh, gimana ketemu pasienku? Aku tidak bisa apa-apa. Jom. Kita cari Mio. Kita cari lagi Mio. Di mana Mio? Di mana dia Mio? Di mana Mio? Wah, kakak, aku nggak tahu kakak. Itu Mio, tuh kan Mio, bener kan dia memblokade jalan. Dan waduh Mio, lihat nih Mio, ada korban lagi Mio, dia dicat warna kuning. Iya dasar nih Upin Ipin, hantu botak sialan. Wah, kita harus membangun kakak Ros ini. Hanya kakak Ros satu-satunya cara mengalahkan Upin dan Ipin botak. Wah, tapi gimana caranya bangunin kakak? Ayo, jom. Kita ke rumahnya kakak Ros. Kakak Ros, kita bangunin secara pelan-pelan. Di mana ya? Kamar sini. Kakak Ros enggak ada. Wah, tiba-tiba dia muncul Kak Ros Mio. Kakak Ros. Ini siapa ya? Ini aku Kakak Ros, Yuta dan Mio. Wah, ada apa Yuta dan Mio? Kakak Ros, tolong Kakak Ros, si dua botak adik kakak itu berulah lagi. Apa? Mereka berulah lagi. Mereka memblokade jalan juga ngecat orang-orang lewat. Wah, dasar mereka ya. Mereka tidak bisa dimaafkan lagi. Biar Kakak Ros aja yang mukul mereka. Baik-baik Kakak Ros, baik Kakak Ros. Wah, ini drone kamu bagus sekali Yuta. Wah, terima kasih Kakak Ros. Wah, ayo kita pulang. Kita sudah memberi kakak tahu Kakak Ros lewat drone. Wah, lihat kemana lagi ini? Ayo kita pulang aja kakak, drone-nya dibawa pulang aja. Biar nanti itu diurus Kakak Ros. Iya, jom Mio. Kita pulang aja Mio. Wah, kakak drone-nya makin cepat. Iya Mio, ini dari drone terbaru. Wah, semoga Kakak Ros bisa mengatasi ini Mio. Iya kakak, semoga bisa mengatasi ini. Wah, itu dia. Wah, itu dia Mio. Bentar lagi Kak Ros akan datang dan memarahi mereka semua. Wah, mereka berdua tidak pernah berubah. Dasar adik-adik nakal. Kakak sudah pakai baju tempur. Kakak akan mengajar kalian adik-adik nakal. Wah, ini mesti ulah mereka ini. Wah, rasa nih. Kasar, gimana kalian nah, anak-anak nakal? Di sini jangan-jangan. Itu dia kalian. Itu Kak Ros. Jangan takut. Kita akan melawan Kakak Ros bersama-sama. Wah, dasar kalian ini adik-adik kurang ajar ya. Pering lawan kakak sendiri, rasakan ini. Rasakan ini. Rasakan ini. Dasar adik-adik kurang ajar. Jangan kamu pukul kakakku, itu kakakku. Kamu siapa? Aku Pinipin yang asli. Rasakan ini. Wah, adik-adikku. Wah, adik-adikku, kamu tidak apa-apa, adik-adikku. Iya kakak, walaupun kami nakal, kamu tidak tega kakak kami dipukuli. Kami bantu mukuli mereka kakak. Wah, terima kasih adik-adikku. Okelah guys, untuk hari ini guys ya, terima kasih sudah menonton video ini guys. Dan akhirnya si Upin Ipin membantu Kakak Ros untuk melawan kloningan jahat mereka. Bye-bye, sampai jumpa di next video guys. Bye-bye, salam nice day teman-teman. Sehat selalu ya guys ya, bye-bye. Kakak. Kenapa Mio? Kakak gak jadi mengajar dua botak itu. Udah diajar Kak Ros, ayo pergi yuk. Jom. Dadah.